Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis menghadap perpisahan Duta Besar Indonesia ke Malaysia Rusdi Kirana di Istana Negara siang tadi. Rusdi yang berkhidmat sejak 17 Ogos 2017 bakal menamatkan tugas sebagai Duta Besar Republik itu dan dijangka kembali ke Indonesia Khamis ini. Al-Sultan Abdullah amat menghargai peranan dimainkan Rusdi sebagai Duta Besar Indonesia, khususnya ketika lawatan baginda dan Raja Permaisuri Agong ke Jakarta dan Yogyakarta, Indonesia pada 26 hingga 29 Ogos tahun lalu. Rusdi juga telah menyelaras dengan jayanya beberapa lawatan penting seperti lawatan rasmi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Malaysia pada 8 hingga 9 Ogos tahun lalu serta lawatan rasmi bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Indonesia pada 28 Mac hingga 29 Jun 2018. Semasa majlis menghadap, baginda menzahirkan Indonesia adalah sahabat akrab dan jiran penting Malaysia yang menjalin hubungan diplomatik sejak 63 tahun lalu. Antara isu disentuh baginda, kerjasama dalam menangani impak COVID-19, penubuhan pusat pembelajaran komuniti di Malaysia, pemeliharaan dan kebajikan nelayan kedua-dua negara, serta kerjasama pelaburan dan perdagangan.